Woi, 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 woi. Aku tungguin, woi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua, Kasol. Kali ini aku mampir di mie ayam bakso Pak Heri. Kita cobain. Katanya sih luar biasa sih baksonya. Bakso banyak, tapi di sini katanya luar biasa. Ini ada soto balungan, bakso balungan, soto ayam. Wah, komplit kok, Pak. Situ. Rombongan masih pada mau nyicipin bakso. Dan tadi ya saya nih, Mediakar dari 44 Trans Official mengabarkan kalau di daerah Batang ini, tepatnya Batangnya Bandar, ada warung bakso yang luar biasa. Yuk, kita cobain. Nantinya yang pada penasaran bisa langsung ke sini, bisa langsung cek, bisa langsung pesen di sini. Wah, ini Mas ya ini. Gimana, Mas? Rame terus, Mas ya. Mantap. Rame sekali. Rame sekali. Oke, kita tunggu pesanan saya jadi dulu. Seperti apa rasanya? Tunggu dulu ya guys, saya juga masih nunggu nih. Ini saya lupa tadi alamatnya. Ini saya kasih keterangan. Ini alamatnya bisa dibaca sendiri. Wah, itu alamatnya itu kabupatennya Batang, Kecamatan Bandar. Wah, ini tuh jalan menuju Bandar. Sana menuju kota Batang, tentunya sudah pada tahu. Oke, lanjut sambil menunggu pesanan gua jadi. Ini pejuang makanan, pejuang kuliner, pejuang bakso. Ada mie ayam biasa, mie ayam super, mie ayam bakso, bakso biasa, bakso super, bakso super jumbo, luar biasa. Minumannya macam-macam. Ini dia teh gua udah jadi, biasa wong besok minimnya teh hangat aja. Ini aku kebetulan pesennya mie ayam tampilannya menggoda. Mie ayam semua karena favorit mie ayam. Kau pesan apa, Kak? Mie ayam biasa. Ini apa ini? Mie ayam juga, mie ayam mania. Oke guys, segera kita hajar, kita habisin. Yang pingin bisa langsung datang ke sini, Bandar. Pokoknya dari kota Bandar, dari kota Batang sekitar 10 kilo menuju ke Bandar. Oke, kita let's go. Guys, kita cobain. Kita berdoa dulu.
sebelum makan jangan lupa berdoa. Nih, siapa nggak? Nih, wah, nih coba ini bentuk. Wow. Lagi nyempuk. Coba ini yang seperti apa? Kalau pengen langsung ke sini aja. Sama sih kayak mie pada umumnya, cuman aromanya sedikit berbeda. Oke, kita ngapain sih dulu. Oke pemirsa, biasa setelah makan sehiar tapi kenyang, kalau bisa kita nilai, kasih nilai dari 1 sampai 10, saya kasih nilai 10 karena sangat luar biasa, sangat berbeda rasanya. Oke, begitu ya. Sampai jumpa lagi di makan-makan dan event Matras official berikutnya. Dadah. Jangan lupa like and subscribe ya. Share juga boy. Oh iya. Oh iya. Papa kok nggak tahu sih. Oke. Ya, dadah dulu, dadah. Share and subscribe. Like. Like, share, and subscribe. Dadah. Komen. Komen juga. Komentar. Iya, komen. Dadah.